merupakan apa namanya sikap lembaga ya, aksi cepat tanggap yang hari ini tengah kolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia Pusat ya, dalam rangka penanggulangan masyarakat terdampak pandemi di masa PPKM ini. Jadi tidak hanya kemudian bagaimana kami ya bergerak di isu-isu kemanusiaan global, tidak hanya bergerak pada saat kegiatan kebencanaan, tetapi juga kami sudah bergerak sejak tahun lalu, sejak Maret 2020, terutama menangani isu-isu pandemi ini karena dampaknya sangat multi dimensi begitu. Nah, hari juga di Mojokerto, bahwa Mojokerto mendapatkan ya apa namanya pasokan logistik sebanyak 100 ton ya, berupa beras, kemudian air minum dan apa namanya bahan pangan lainnya, yang insya Allah itu akan kemudian kita lakukan secara simultan. Kemudian tentu pilihannya adalah pilihan yang tepat sasaran, jangan sampai kemudian amanah yang kita terima ini kita distribusikan ala kadarnya, begitu. Untuk sapinya sendiri Pak di Mojokerto mau dibagikan berapa ekor? Baik, masing-masing cabang secara prinsip sama semuanya, total dari 1000 ini alokasi untuk Jawa Timur itu sekitar 154 lah. Secara prinsip paling masing-masing cabang nanti dapat sekitar 15-16 ekor, begitu. Ya, jadi kita dari MUI sangat mengapresiasi acara yang diadakan di KJP ini. Dan memang MUI sudah melakukan MUU kerjasama tanggal 22 Juni lalu di Jakarta tentang kerjasama pendidikan, kesehatan, pangan. Ya. Ini KJP ini sebagai lembaga kemanusiaan yang sangat aktif, terutama hari ini sangat diperlukan untuk masalah pangan, dampak pandemi ini yang paling sangat terasa kan pangan. Kita sangat berterima kasih ada pembagian beras, air dan juga hewan kurban.